Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari mendapati segerombolan pemuda mengendarai sepeda motor sebanyak 18 anak masuk ke wilayah RW 4 Kelurahan Kenari. Selanjutnya, Babin Kamtibmas Aibtu Wardi mengambil tindakan menghentikan segerombolan pemuda tersebut dan melakukan pemeriksaan badan dan jok motor, tetapi tidak menemukan barang yang mencurigakan. Selanjutnya, dilakukan pembinaan terhadap anak-anak tersebut dan digiring pulang ke Johar Baru lewat Sentiong. Dari Jakarta, Aibtu Wardi, Tribrata TV. Salam, Tribrata.